Halo semuanya, balik lagi di my YouTube channel. Hari ini masih lanjut ngoprek si Kiko. Kemarin di video sebelumnya atau malah mungkin di video sesudah ini saya buat tangki bensin tapi dari box bersih-bersih, terutama di bagian lantai. Jadi ini semua nanti saya keluarkan. Karpet ini juga nanti saya mau ambil atau mau saya cabut semua tuh. Next video. Telur cicak. Banyak antrean. Pencopotan atap.
Wah, ini bilang ini. Apaan? Udah kecopot semua, guys. Penampakannya tempatnya dan lantainya kotor kabeh gabus tok. Oke, ini setelah atapnya saya copot semua, jadi banyak gabus yang rontok ya, ajir tuh apa ya, hancur lah. Jadi gabusnya tuh hancur semua seperti ini tuh. Gabusnya rontok kecil-kecil seperti ini nih. Lewis, yang bawah tadi padahal udah saya sapu bersih. Begitu atasnya saya bongkar lagi ternyata kotor semua. Oke, penampakannya seperti ini, tinggal saya bersih-bersih lagi, saya bersihin bagian-bagian yang keropos atau yang kotor ada gabusnya. Oke lah. A few moments later. Oke, teman-teman, untuk pencopotan semua lantai karpet-karpet sudah selesai semua, dari belakang sampai depan sudah saya copot semua, tinggal bersih-bersih. Tapi saya kira untuk bersih-bersihnya nanti setelah di bagian atas ini. Nah, ini udah rapi semua, jadi di yang bagian bawah dan atas sudah saya copot semua ini dari depan sampai belakang udah saya lepas semua, tinggal nunggu perdamnya aja datang. Jadi nanti rencana perdam saya pasang di bagian atas, anti panas maksud saya, anti panas saya pasang di atas, terus yang bawah nanti saya pasang peredam. Yaudah, kita aja teman-teman, video kali ini tentang pembongkaran atau bersih-bersih bagian dalam si Kiko. Untuk
tangki buatan masih aman sampai sekarang, karena tangki yang aslinya masih OTW chat. Oke, kita aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk kelanjutannya proses pemasangan peredam juga anti panas nanti saya videokan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.